Baik, kembali dalam buletin awal ini. Misi Keluarga Malaysia Everest atau KAME 2022 memohon maaf kerana tidak dapat meneruskan pendakian ke puncak Everest atas faktor cuaca dan keselamatan. Bagaimanapun, ketua misinya Azim Afif Ishak menjelaskan perjuangan yang tertangguh itu akan tetap diteruskan pada tahun depan bersama dengan anggota pendaki yang sama. Beliau pada masa sama menzahirkan penghargaan kepada penaja rakyat Malaysia dan juga Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang sebelum ini banyak memberi kata-kata semangat bagi meneruskan misi menawan puncak tertinggi di dunia itu. Mana saya daripada hati yang orang kata apa, merasa sedih, kecewa kerana tidak dapat sampai pada tahun ini. Namun pasukan berterima kasih kepada anda semua dan memohon maaf kerana tidak berjaya sampai ke puncak gunung tahun ini. Saya memanggilnya sebagai perjuangan yang tertangguh agar kami dapat memberikan semangat Malaysia boleh kepada anda semua pada 2023. Setentunya penaja-penaja ini tidak akan hadir tanpa sokongan yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri yang telah memberikan kami semangat ini, yang mana pada 4 Mei kami menerima panggilan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk sempena Hari Raya, dan itulah satu pengalaman dan juga tanda sokongan yang telah diberikan kepada kami. Kami akan pegang amanah ini insyaAllah sehingga tahun depan agar kami akan merealisasikan semangat Keluarga Malaysia Everest di Everest 2023. Dan harapan saya agar 10 ataupun 9 tolak saya seorang, bagi saya, saya tidaklah ada satu role yang terlalu penting untuk ke puncak gunung Everest, melainkan untuk memastikan 9 orang ini berada di puncak gunung Everest pada hari yang sama ataupun tidak, itu tidak penting, tetapi adalah mereka sampai ke puncak gunung Everest dan mereka membawa balik sebagai hadiah kepada tempat-tempat mereka. Kita